Sekretaris Jenderal DPP PKB Abdul Qadir Karding menggelar tasyakuran khitan putranya, Haidir Syefa Ahmad Syah Lapandrita Karding, yang lebih akrab dipanggil Syefa, Minggu 21 Februari 2016. Kader, pengurus, anggota dewan dari Partai Kebangkitan Bangsa turut hadir dalam tasyakuran ini. Tak terlewat juga para politisi lintas partai, para menteri kabinet kerja, pengurus besar Nahdlatul Ulama, hingga pimpinan kepolisian Republik Indonesia. Acara yang dimeriahkan oleh lantunan lagu dari Reza Herlambang juga menambah kemeriahan acara tasyakuran putra kedua Sekretaris Jenderal DPP PKB ini. Spontan para tamu bergemuruh dengan penampilan spesial dari Syefa yang menabu drum dengan begitu mahir dalam membawakan sebuah lagu bernuansa rock. Dengan digelarnya tasyakuran ini, semoga apa yang menjadi cita-cita Ananda Syefa dapat terwujud dan menjadi kebanggaan bagi keluarga, agama, dan bangsa kelak. Halo, assalamualaikum. Saya Reza Herlambang. Saya mengucapkan selamat buat Syefa dan Abang Tarji beserta istri. Pokoknya Syefa, mudah-mudahan semua cita-cita Syefa terwujud. Setelah hitanan ini, Syefa akan menjadi seorang pria yang dewasa, pria yang akan bisa membanggakan kedua orang tua. Dan satu lagi pesan ke Reza, jadi musisi yang profesional dan bisa membawa nama baik Indonesia. Maju musik Indonesia melalui Syefa. Mantap terus. Selamatnya Syefa, sehat terus, tambah ganteng terus, lebih. Lagu Syefa, selamat atas khitanmu, semoga kamu jadi anak yang soleh, anak yang manfaat, berkah, dan selamat dunia akhirat. Jangan pernah lupa untuk terus mencintai kedua orang tuamu, ayah dan ibumu, dan jangan pernah lupa belajar, ngaji, sholat, dan saya doakan semoga kelak kamu jadi drummer yang hebat, kelak kamu akan menjadi anak yang hebat, dan tentu akan memberi rasa aman, senang bagi keluarga dan Indonesia. Ikut berbahagia untuk Adinda Syefa atas tasyakuran khitannya, berarti kita sudah menyaksikan bahwa Syefa siap untuk memasuki dunia baru, mudah-mudahan dengan semua bakat talenta yang kita semua saksikan, bermain musiknya sangat luar biasa. Insya Allah Syefa akan jadi cahaya buat Indonesia, cahaya untuk kaum Nahdiyin, dan cahaya bagi anak-anak generasi seusianya. Saya atas nama pribadi keluarga menyampaikan selamat atas ceritanya Ananda Syefa Karding, anak yang cerdas, harapan kita adalah di masa depan talenta yang luar biasa. Saya mengucapkan selamat dan soleh ya ke depan salah satu kader penerus bangsa yang unggul. Selamat kepada Ananda Syefa. Saya mengucapkan selamat atas dihitannya anak kita Syefa Karding, ya. Mudah-mudahan senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga besar. Selamat.